Berita kali ini berasal dari Kapanewon Wonosari Gunung Kidul. Wilayah Kabupaten Gunung Kidul mengalami 0 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Capaian itu dirayakan dengan melaksanakan apel dan berbaris membentuk angka 0 di alun-alun Pemda Gunung Kidul Selasa 11 Januari 2022 pagi. Selain dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemkab Gunung Kidul, tampak pula mengikuti apel tersebut sejumlah tenaga kesehatan dari beberapa instansi kesehatan dan puluhan relawan. Bupati Gunung Kidul Sunaryanto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan, relawan maupun masyarakat Gunung Kidul atas capaian itu. Ia juga berpesan dengan capaian itu, masyarakat tetap patuh menerapkan protokol kesehatan.